Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Ustaz tentang jihadnya ISIS? Enggak boleh. ISIS itu tidak dihitung jihad dan ulama sudah tanggapi. Karena mereka ini muncul di tengah-tengah keadaan memang ya. Dan mereka yang sampai pada tingkat, kalau fatwa ulama di Timur Tengah itu, mereka sampai pada tingkat membunuh semua orang yang tidak sefaham dengan mereka. Baik itu Syiah, baik itu Sunni. Gitu kan? Jadi tidak jelas alurnya. Sementara tidak boleh membunuh sembarangan umat Islam. Ini tidak benar. Jadi sampai mencap orang-orang selain mereka itu berarti sudah menyimpang. Saya pernah di SMS oleh seseorang, dia bilang, Ustaz bilang ISIS itu menyimpang. Ya, masuk ada ciri-ciri khawarij, saya tidak katakan mereka khawarij, ada ciri-ciri khawarij. Di antaranya menyalahkan orang yang tidak sefaham dengan mereka, dan ini bukan ciri Nabi SAW. Gitu kan? Maka dia bilang, Ustaz harus lebih hati-hati kalau ngomong, Ustaz harus begini dan begitu. Ini buktinya dikirim kepada saya, ada cuplikan pembicaraan, ternyata ini seperti juru bicaranya ISIS, gitu kan, yang sempat ngomong, kemudian menjelaskan tentang ISIS itu apa. Ya, banyak orang mengatakan ISIS itu menyalahkan orang lain, begini, begini, dan seterusnya. Ini buktinya, ISIS itu begini. Ternyata di poin-poin itu pun, gitu kan, jadi orang kalau baca awalnya, pahamnya di Twitter itu sesuatu yang, oh iya benar ya. Tapi di bawah sampai digiring poin-poin terakhir sama saja. ISIS menganggap bahwasanya selain ISIS yang tidak mengikuti paham ini, maka mereka jelas salah dan wajib untuk diperangi. Jadi kan? Maka saya hanya berpikir, jelas ya, saya bilang sama yang SMS ke saya, coba antum baca kembali poin-poinnya. Ingat ya, kita sedang bicara masalah perilaku dan lembaga ini, bukan individu ya. Kalau ada di antara mereka, insya Allah berikan hidayah kembali kepada jalur jihad yang benar, memang dengan pemerintahan yang benar, silahkan saja, itu tidak ada masalah. Tapi kita sedang berbicara tentang ada hal-hal yang keliru dari perilaku-perilaku itu. Termasuk mungkin saya lihat cuplikan-cuplikannya gitu kan. Seorang ulama di Mosul, di Irak itu dibunuh. Ulama ini ulama Sunni dan sudah lama, mungkin 50 tahun mengabdi. Itu kisah ditulis, ini di ulama ini mengabdi dengan agama sudah 50 tahun, tapi dibunuh. Dan setelah dibunuh, difoto seorang anak kecil yang ada di sebelahnya, orang itu, dan sambil pegang senjata. Karena para ulama Sunni di Timur Tengah yang menanggapi, lihat, hampir seperti apa yang Nabi SAW sebutkan. Bahwasanya ciri-ciri kaum khawarij, mereka masih sangat muda-muda, semangat dalam agama, tapi mereka tidak dibawa dengan ilmu yang benar. Akhirnya mereka sembarangan, gitu kan? Ini termasuk hal-hal yang mesti difahami.